kita bahas Blue Sea Sweep. Jadi sweepnya itu ada kerasa bluesnya sedikit gitu ya, ya. Jadi itu bisa dibentuk dari sini. Misalkan seperti yang saya mainkan di depan tadi ya. Jadi chordnya itu A minor 7 ya. Terus kemudian saya mengambil sweepnya sweep A minor ya. Sebenarnya dari sini boleh ya, cuman saya mengambil dari sini ya. Ini ditambahkan, sebenarnya kan langsung gini. Nah, supaya kerasa skala blue, skala pentatoniknya, saya tambahin. Terus kemudian tambah sweep yang bentuk sini. A minor juga kan ini. Nah, cuma diambil 3 senar aja. Terus ke sini mau mengarah ke pentatonik. Ya, jadi terus kemudian digabung dengan skala pentatonik ini. Ya, jadi ini supaya kerasa di bending ya, bending down atau bending ke bawah setinggi seperempat ya, seperempat nada. Terus kemudian kita selesaikan nadanya di not G, karena G adalah salah satu bentuk dari A minor 7. A minor 7 kan isinya A, C, E, G dan ya, jadi seperti itu. Jadi keseluruhannya kan seperti ini. Ya, jadi adalah sweep. Sampai sini kan sweepnya. Terus kemudian digabung dengan pentatonik. Ya. Oke, teman-teman, sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe ya di channel saya, ikuti terus channel saya, insya Allah nanti akan ada konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke.